Besar, lebih besar, luas, comfort, suka adventures, ke camping, tetapi risau tak cukup tempat simpan barang-barang dan berminat comfort, safety dan berkualiti. Inilah dia, Subaru Forester. Dengan EyeSight 4.0, driving experience memang mantap. Ini kali kamera dah upgrade, capture angle lebih luas dan lebih accurate bagi anda comfort dan kurangkan keletihan. Selain itu, ada feature yang baru, lane centering control dan preceding vehicle adaptive steering control. Kereta membantu adjust steering untuk maintain di dalam lorong dengan tepat. So, balik kampung, jalan yang jauh memang sedap. EyeSight 4.0 pun include pre-collision braking, adaptive cruise control, lane departure prevention, pre-collision throttle management. Apa yang I suka dengan kereta ini? Besar. Lebih besar, luas, comfort. Subaru Forester assembly di Thailand. Build quality, cantik. Semua datang dengan leather seat. Kerusi depan, ada power seat. Soft touch plastic dan leather wrap di dashboard. Telescopic steering wheel. Pedal shifter. Ada 360 camera dan support Android Auto dan Apple CarPlay. Duduk belakang, memang comfort dan luas. Dekat tengah ada aircon vent dan ada dua USB port untuk charging. Dan paling penting sekali, kerusi belakang ini boleh adjust angle. Turret strap ini, you boleh adjust angle yang selesa dan rehat. Nice. Tengok boot belakang sangat besar. Dan cover ini boleh disimpan di bawah dengan kemas. Jika tak cukup ruang, nak ruang yang lebih besar, dekat boot belakang tepi sini, tarik button ini boleh turunkan kerusi dari boot belakang. Sangat senang, dapat tempat yang lebih luas, panjang dan flat. Hook, hook, hook. Dan ada roof rail. Suka camping ya kawan? Dah siap semua untuk you. Jika anda pergi campsite adventures di jalan yang teruk pun tak ada masalah, buka X mode sahaja. Traction control lebih bagus. Forester ini memang sedap. Dengan boxer engine, symmetrical all-wheel drive, SGP platform dan kereta yang comfort, safety, luas dan berkualiti. Dengan harga RM173,500, anda dapat C-segment SUV yang actively protect anda. How do you think dengan kereta ini? Komen di bawah, share bagi kawan-kawan, follow bank untuk review kereta seterusnya.